Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat semua. Selamat berjumpa di channel YouTube Toha BTT. Sebelum kita masuk ke inti videonya, langkah baiknya jika kawan-kawan semua untuk like, comment, share, subscribe, serta jangan sampai lupa untuk tekan tombol loncengnya. Baiklah kawan-kawan semua, pada kesempatan siang yang berbahagia ini saya akan membuat sebuah video. Kemudian video akan segera kami bagikan kepada kawan-kawan semua. Video pada kesempatan siang hari ini adalah tutorial tentang pemasangan scaffolding, sahabat-sahabat semua. Jadi scaffolding ini bisa disebut sebagai perancah, atau juga sering disebut sebagai stagger, atau juga sering disebut sebagai penyangga, sahabat-sahabat semua. Adapun arti daripada scaffolding ini adalah konstruksi sementara untuk pekerjaan di atas 2 meter, sahabat-sahabat semua, yang kita gunakan atau sering digunakan untuk menyangga pekerja atau menyangga manusia, dan juga untuk meletakkan alat-alat ataupun material-material. Baiklah kawan-kawan semua, akan saya tunjukkan nama-nama bagian daripada scaffolding. Jadi bagian yang pertama ini akan kita sebutkan namanya mainframe, sahabat-sahabat semua. Coba Mas Ismail tunjukin mainframe. Nah, ini yang dipegang, ini mainframe, sahabat-sahabat semua. Kemudian yang kedua adalah silangan atau cross brace, silangannya Mas Ismail. Nah, ini adalah silangannya, sahabat-sahabat semua. Jadi ini namanya cross brace atau silangan. Terus untuk yang ketiga adalah join pin atau shock. Nah, coba Mas. Ini namanya shock atau join pin, sahabat-sahabat semua. Kemudian yang selanjutnya atau yang nomor 4 adalah catwalk atau tatakan. Nih. Jadi ini adalah tatakannya, sahabat-sahabat semua. Nah, ini adalah tatakan. Terus untuk yang kelima adalah roda scaffolding. Nah, roda scaffolding ini ada kunciannya, sahabat-sahabat semua. Jadi akan kita praktekkan kunciannya, Mas Ismail. Jadi apabila ditekan ke bawah, sahabat-sahabat semua, maka ini akan mengunci otomatis, digerak-gerakkan Mas Ismail. Nah, ini tetap tidak akan jalan. Jadi kalaupun di tempat di atas keramik, di atas granit yang sifatnya licin, kalau sudah dikunci ke bawah, ditekan ke bawah, maka dia akan mengunci, jadi tidak bisa berjalan. Kalau mau dibuka untuk geser stagernya, kita tarik ke atas, sahabat-sahabat semua. Nah, coba, itu bisa berjalan, sahabat-sahabat semua. Jadi maju mundur kita bisa menariknya, menarik scaffolding tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya, yaitu yang nomor 6 adalah tangga. Nah, ini tangga scaffolding. Jadi untuk mempermudah kita naik, sahabat-sahabat semua, tangga scaffolding. Baiklah kawan-kawan semua, akan segera saya praktekkan bagaimana cara kita merakit scaffolding dengan satu orang, sahabat-sahabat semua. Baik, kita berdirikan terlebih dahulu untuk mainframe-nya. Kemudian kita akan pasang silangannya, sahabat-sahabat semua. Jangan lupa dikunci supaya tidak lepas, supaya tidak lolos, sahabat-sahabat semua. Nah, kemudian untuk mainframe yang kedua kita berdirikan. Nah, kemudian kita pasang, kita kunci, terus yang bawah juga. Iya. Jadi satu sisi sudah selesai, kemudian sisi yang sebelahnya. Terus kita kunci.
Nah, setelah terpasang, kemudian untuk tahapan yang kedua, kita pasang tatakannya, sahabat-sahabat semua. Jadi tatakannya kita pasang, atau catwalknya kita pasang. Nah, kalau seandainya kita tidak menggunakan tangga, maka posisinya kita pasang berada di tengah, sahabat-sahabat. Jadi posisinya kita pasang di sini. Namun karena kita menggunakan tangga, maka sisi sebelahnya yang kita pasang. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan pasang tangga scaffolding. Iya. Jadi tangga ini mempermudah kita apabila kita akan memasang untuk menaikkan scaffolding atau stagger berikutnya, sahabat-sahabat semua, atau untuk mempermudah kita membawa material, atau mempermudah kita untuk naik ke atas tangga atau atas tatakan, sahabat-sahabat semua. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kita akan memasang join pin atau shock, sahabat-sahabat semua, untuk menaikkan mainframe yang kedua. Jadi seperti itu, sahabat-sahabat semua. Kalau untuk kita naikin, tinggal kita naik, kemudian kita pasang kembali di atasnya, kemudian kita set seperti awal, seperti yang sudah kita paparkan di depan tadi. Baiklah kawan-kawan semua, mudah-mudahan bermanfaat. Anda sehat, saya sehat, kita sehat semua. Semua tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.